Halo guys, sekarang udah jam 3 pagi dan biasanya jam segini aku udah bangun. Yap, kadang aku setel alarm di HP-ku biar aku bisa bangun jam segini. Biasanya aku langsung ngerapiin tempat tidurku sebelum meninggalkan kamarku. Gak lama kemudian aku pergi ke dapur buat nyiapin sahurku. Menu sahurku biasanya adalah Quaker Oats, susu WRP, dan juga air panas. Biasanya aku cuma butuh 2-4 sendok makan Quaker Oats. Dan 2 sendok makan susu WRP. Setelah itu, aku nuangin air panas yang udah aku rebus tadi, dan aku ngambil air minum, lalu makananku aku bawa ke kamarku sambil nonton drama Korea atau mainan laptop. Aku suka banget ngabisin waktu di dalam kamarku. Dan biasanya aku juga ngecek YouTube aku atau nonton channel YouTube lainnya. Coba di sini nih siapa di ruang tamuku tiduran? Boy, kenapa kamu tidur situ? Aku suka gemes banget sama Boy. Dia tuh kucing satu-satunya di rumahku dan dia tuh kerjaannya tidur terus seperti aku. Makan, tidur sampai badannya seperti itu. Tapi dia orangnya baik banget. Orangnya, maksudku peliharaanku ini baik banget. Dia bisa dikasih tahu, bisa diajak ngobrol. Kadang dia bisa diperintah. Dan setelah itu aku biasanya langsung sikat gigi dan gak lupa wudhu untuk persiapan sholat subuh. Sehabis sholat, aku langsung tidur dan langsung nyetel alarm pukul 7 pagi. Guys, maaf banget video ini diambil pada jam 12 siang dikarenakan tadi sempat mati lampu lumayan lama sampai aku ketiduran dan lupa filming. Sorry banget. Di video ini, aku udah mandi, tinggal keringin rambut dan makeup untuk persiapan hangout sekaligus ngabuburit di Ciputa World. Oke, keep on watching guys. Setelah ngeringin rambut, aku biasanya pakai hair vitamin dan juga hair tonic dari Nature. Honestly, aku sudah pakai produk Nature ini selama 1 tahun lebih. Pertama-tama, aku biasanya pakai hair tonic dari Nature dan aku selalu aplikasiin di bagian kulit kepala rambutku. Setelah itu, aku biasanya pakai hair vitamin dari Nature dan aku selalu aplikasiin di bagian helai rambutku. Guys, aku saranin sebelum kalian pakai catokan, kalian harus pakai ini dulu ya supaya melindungi rambut kalian.
Dan ini catokanku, aku mau nyalain sampai suhunya 200 derajat Celcius. Sambil menunggu panas, aku biasanya langsung make up. Produk yang pertama kali aku pakai adalah Aloe Vera Gel dari Wardah. Kegunaan dari produk ini dapat melembabkan kulit wajahku sehingga kulit wajahku terasa lembab dan gak kering sama sekali. Selanjutnya adalah BB Cushion yang aku buat sendiri. Kalian bisa lihat DIY di videoku yang sebelumnya. Aku suka banget pakai BB Cushion buatanku sendiri karena ini tuh praktis banget dan gak perlu biaya yang mahal karena ini buatanku sendiri. Setelah itu, aku biasanya pakai pensil alis dari Madame G. Ini aku pakai shade yang dark brown. Di sini aku cuma ngarsir biasa dan bagiku ini udah terkesan alami. Produk selanjutnya adalah Tender Care. Tender Care ini penting banget, apalagi kalau kalian lagi puasa, pasti bibir kalian pecah-pecah atau bahkan kering. Jadi kegunaan Tender Care ini adalah dapat melembabkan bibir kalian sehingga bibir kalian tuh terasa lebih lembab dan nggak bakal kerasa pecah-pecah. Oke, selanjutnya adalah lipstick. Lipstick yang aku pakai ini adalah Maybelline Shade yang Nude. Dan ini adalah maskara. Aku biasanya pakai maskara yang Hyper Curl Mascara dari Maybelline. Kayak sumpah demi apa, aku suka banget sama maskara ini karena maskara ini gak gampang luntur alias long lasting banget. Oke, ini persiapan untuk mencatok rambutku. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu aku sempat mewarnain rambutku jadi sedikit warna coklat gitu. Now I'm ready. Halo, sekarang kita lagi di Burger King buat buka bersama bareng mamaku. Jadi ini mamaku, Mama. Mama. Jadi ceritanya kita burger di sini dan kita punya ada promo dari. Sekarang aku lagi di rumahnya Mega, teman masa kecilku, bahkan sahabat masa kecilku. Ini Risma, dan ini Mega. Kita udah bersama-sama sejak kecil sampai dewasa seperti ini, dan ini kita lagi makan. Finally, akhirnya sampai juga di rumah, dan ini udah jam 10 malam. Kali ini aku mau ngebersihin mukaku dari sisa-sisa makeup yang aku pakai tadi. Ini aku pakai micellar water dari Garnier. Dan ini adalah travel kit yang kupunya. Di situ ada cuka apel, terus facial wash dan juga essence. Dan pertama-tama aku biasanya pakai cuka apel terlebih dahulu. Ini cuka apel yang udah aku campur pakai air mineral. Aku mau semprotin di bagian kapasku. Sumpah ini aslinya baunya nggak enak banget, tapi mau nggak mau aku harus mau menjalaninya. Dan aku mulai olesin di wajahku. Ini gunanya untuk mengangkat kotoran yang masih tersisa di wajahku dan juga dapat membersihkan wajahku lebih ke dalam pori-pori sel kulitku. Dan kegunaan produk ini adalah dapat mengecilkan pori-pori di kulit wajah aku. Ini aku sambil menahan baunya. Dan ini saatnya untuk cuci muka. Ini aku pakai facial wash dan I'll be right back.
Nah, kini udah selesai, ini saatnya untuk mengeringkan wajahku. Setelah itu, aku biasanya ngambil sheet maskku yang udah aku taruh di dalam freezer. Tapi ini sebentar doang naruhnya, biar maskerku lebih dingin ceritanya. Dan ini maskerku sambil nunggu sedikit berkurang rasa dinginnya. Akhirnya aku mau mengaplikasikan sheet maskku ke wajahku. Biasanya kita harus nunggu sampai 15 menit, sampai essence-nya mulai meresap ke dalam kulit. Selanjutnya, aku pakai lip mask dari Laneige. Aku suka banget, ini aku udah pakai selama 3 tahun. Dan ini yang bikin bibir aku jadi tetap merah merona dan gak gampang kering. Biasanya aku pakai setiap sebelum tidur. Wanginya juga enak banget. Dan aku benar-benar ngerasain khasiatnya. Dan ini saatnya untuk menyalakan lilin aromaterapi. Dan ini yang aku beli adalah varian vanilla. Aku suka banget sama wanginya. Sangat menenangkan. Guys, thanks for watching my video.